Bentrok Rimba Persilatan Jilid 30. Ilmu Pedang dari Partai Mecong Bun Bun Cing Mundur dua langkah ke belakang. Dari atas bangau raksasa itu tampak melayang turun seorang kakek tua yang memakai jubah berwarna kuning. Wajah dari kakek tua berjubah kuning itu sangat bersih dan segar. Sepasang matanya memancarkan sinar pembunuhan yang hebat. Jika dilihat sepintas lalu agaknya umurnya baru 40 tahunan, segulung jenggotnya yang berwarna hitam terurai memanjang sepanjang dadanya. Bun Ching menarik napasnya panjang-panjang. Dia tahu bahwa dirinya hari ini menemui kesulitan kembali. Kedua anak kecil itu pun telah mengejar dirinya kembali dan berkelebat berdiri di samping kakek berjubah kuning itu. Tampak kakek tua berjubah kuning itu dengan sangat dingin sekali memandang wajah buncing, kemudian tanyanya kepada kedua orang anak kecil tersebut Orang inikah kedua orang anak kecil itu menganggukan kepalanya Si kakek tua berjubah kuning itu dengan dingin mendengus, tubuhnya dengan cepat berkelebat ke depan, lima jari di tangan kanannya diubah menjadi serangan cakar, mencengkeram bahu dari buncing dalam hati buncing merasa sangat terkejut sekali, gerakan tubuh dari kakek tua berjubah kuning itu ternyata membawa desiran angin yang demikian hebatnya. Hal ini membuktikan kalau dia telah berhasil memiliki tenaga hiekang yang sangat sempurna sekali, serangan dengan mencengkeram itu tak dapat dipandang ringan dan dihindari dengan beraya lagi. Tubuhnya dengan cepat mengundurkan dirinya ke belakang, baru saja bersiap hendak berbicara. Siapa tahu si kakek tua berjubah kuning itu gerakannya jauh lebih cepat dari dirinya, Terdengar dengan dingin dan mendengus ujarnya. Kau ingin melarikan diri suaranya baru saja keluar dari mulutnya tampak segulung bayangan kuning dengan diikuti dengan sambaran angin yang sangat santar sekali berkelebat datang menyambar tubuhnya. Buncing menjadi sangat terkejut sekali. Dia tampak serangan tersebut demikian hebatnya kemungkinan sekali sukar untuk menghindarkan dirinya. Terpaksa dia mengerahkan tenaga hia kang ciat kong untuk melindungi tubuhnya bersamaan waktunya pula mengerahkan jurus kian lesan atau dengan pundak memindahkan gunung dari ilmu tai tian kiu si. Tetapi pada saat pundaknya digetarkan itu dalam hatinya merasa agak terkejut, tubuh dari kakek tua berjubah kuning itu ternyata demikian beratnya, Gerakan untuk membanting ini ternyata sedikit pun tidak berhasil menggerakkan tubuh dari kakek tua berjubah kuning barang sedikit pun juga. Dalam hati si kakek tua berjubah kuning itu pun sedikit merasa terperanjat, lima jari tangan kanannya baru saja mencengkeram bahu dari buncin ternyata segera terpental kembali. Di dalam hatinya merasa bertambah gusar lagi dengan dingin dalam mendengus. Tangan kanannya dilancarkan keluar kembali mencengkeram diri. Bin Qing. Bun Ching baru saja berhasil menghindarkan diri dari cengkeraman tersebut, mendadak tampak bayangan dari cakar lawan berubah menjadi berpuluh-puluh banyaknya, dan bersama-sama mencengkeram ke arahnya. Suatu perasaan sangat terperanjat sekali muncul dari dalam lubuk hatinya, tubuhnya dengan cepat menghindarkan dirinya ke belakang. Sepasang kakinya dilancarkan ke depan menyerang tubuh dari kakek tua berjubah kuning tersebut Pada saat tubuhnya menghindarkan dirinya ke belakang itu Pedang cinghang kiamnya bersamaan waktunya pula dilancarkan keluar Menghalangi serangan yang dilancarkan oleh si kakek tua berjubah kuning itu Si kakek tua berbaju kuning itu sekali lagi melancarkan serangannya ke depan Tetapi tetap terhalang kembali dia sebenarnya bersiap mendesak kembali menyerang tubuh Buncing, tetapi mendadak hatinya menjadi tergerak bagaikan di dalam hatinya telah memikirkan tentang sesuatu hal tubuhnya dengan cepat, mengundurkan dirinya ke belakang. Buncing menghembuskan napas lega, dia tidak mengetahui mengapa si kakek tua berjubah kuning itu, secara mendadak, mengundurkan dirinya ke belakang. Si kakek tua berjubah kuning itu, setelah mengundurkan dirinya ke belakang. Dengan dingin, ujarnya kepada diri Buncing, "Kau sebenarnya anak murid dari siapa? Apakah benar-benar tidak kenal terhadap diriku di dalam hatinya terpikir olehnya bahwa dengan usia yang dimiliki, Buncing sekarang ini dapat dimiliki kepandaian silat yang demikian tingginya? Sudah tentu, dia pasti adalah anak murid dari seorang kawan baiknya pada waktu itu." Kalau memang benar adanya sudah tentu dia akan menanyakan hingga menjadi jelas persoalannya Buncing menjadi tertegun, dia sungguh tidak mengenal siapakah sebenarnya si kakek tua berjubah kuning itu Si kakek tua berbaju kuning itu memandang sekejap ke arah buncing kemudian ujarnya Aku adalah Kiyutian Le atau si tabib sakti dari daerah Qiyu Tian. liyeh yeu adanya Perkataan yang diucapkan oleh si kakek tua berjubah kuning itu sebenarnya hanya bertujuan untuk memperingatkan diri buncing. Tetapi buncing setelah mendengar perkataan tersebut, hatinya terasa tergetar kiutian iesin, lieh yeu dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau orang yang berdiri di hadapan matanya pada saat ini ternyata adalah si tabib sakti dari daerah hiatian yang telah menggetarkan seluruh dunia kangung. Pada waktu itu ketika Tian Jansu menjago seluruh dunia Kangou, pernah ada orang yang mengatakan sebagai Henehitsu Kyu Tian Suang Tian Jansu diketahui oleh seluruh orang di dalam Bulin, tetapi sebaliknya Kyu Tian Suang Sin tak seorang pun yang pernah menemui diri mereka. Bahkan pernah terdengar bahwa pada waktu itu Tian Jan sangat tidak puas dengan perbuatan dari Kiu Tian Suang Sin yang gerak geriknya ternyata demikian misteriusnya. Dia pernah berkata hendak mengadu kepandaian silat dengan Kiu Tian Suang Shin tersebut, tetapi selamanya Kiu Tian Suang Sin tak pernah menggubris dirinya, sebaliknya Tian Jan sendiri tidak mengetahui jejak sebenarnya dari kedua orang itu, sehingga sekalipun dia memiliki kecerdasan serta kepandaian silat yang bagaimanapun lihainya juga tak dapat berbuat apapun terhadap diri Kiu Tian Suang Sin itu. Tetapi sungguh tak disangka kali ini putra kesayangan dari salah satu Qiu Tian Sin yaitu Qiu Tian Sin telah menemui kematiannya di tangan seseorang. Bahkan urusan itu kini terjatuh ke tangan dirinya. Dia mengerutkan alisnya, ujarnya. Cai Hebo Anjing, anak murid dari Iebok Tocu dari Lautan Timur, peristiwa terbunuhnya putra kesayanganmu itu. Aku sama sekali tidak mengetahui urusan yang sebenarnya, aku hanyalah sedang melakukan perjalanan jauh saja. Kiu Tian Lesin dengan sangat dingin sekali memandang ke arah buncing, sejenak kemudian baru sahutnya. Kalau memangnya bukan dirimu yang melakukannya, mengapa kau tadi hendak melarikan dirimu sehabis berkata dari bibirnya tersungging suatu senyuman yang sangat dingin sekali. Aku sedang mengejar diri Lam Yeukongchu ujar Bo Anqing. Qiu Sin dengan tajam memperhatikan diri Buncing sedang mulutnya kemak-kemik seorang dirinya sahutnya. Lam Yeukongchu setelah berkata dia memandang beberapa saat lagi ke arah Buncing. Dalam hati Buncing tak dapat berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia pun balik memandang tajam ke arah Liah Ye. Lieh Yeu dengan perlahan-lahan membalikan tubuhnya dan memandang ke arah dua anak kecil itu. Kalian apakah dengan mata kepala sendiri melihat orang ini yang membunuh kedua orang anak kecil itu tak berani berbicara bohong terpaksa sahutnya. Kami melihat dia dengan seorang diri berlari di tengah jalan raya yang sunyi ini. Kami pikir selain dia tak ada orang lain lagi. Qiu Tianlei menghembuskan napas panjang-panjang, dan membalikan tubuhnya kembali memandang ke arah buncing sejenak kemudian ujarnya lagi Kalau memangnya dirimu, aku pasti akan membunuh dirimu dan menghancurkan tubuhmu hingga ribuan potong Kalau bukannya dirimu yang melakukannya, sudah tentu aku akan melepaskan dirimu Buncing tampak kedua orang anak kecil itu berbicara dengan sejujurnya Dia tampak terasa barulah dapat menghembuskan napas lega tapi di hadapannya kini tak mungkin dapat meloloskan dirinya. Setelah termenung berpikir keras, kemudian barulah ujarnya. Kalau memangnya Cianpui tak dapat memastikan kalau aku yang berbuat, aku akan berjalan setindak terlebih dahulu dengan dingin sahut Qiu Tianyi esin liah yeu. Aku bukannya mempunyai maksud seperti ini. Maksudku adalah sekalipun kau bukannya pembunuh yang sebenarnya tetapi aku juga harus mendapatkan buktinya terlebih dulu barulah dapat melepaskan dirimu meninggalkan tempat ini, Buncing mengerutkan alisnya, ujarnya. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Ciam E saat ini apa boleh dikata takut aku Buncing melarikan dirinya? Dengan care yang dilakukan oleh Ciam E ini bukankah membuat seluruh jago di seluruh dunia Kang Kru akan tertawa hingga terlepas giginya? Wajah dari Li Yahyeu berubah dengan hebatnya, dia tertawa dingin ujarnya. "Bagus Sanggur mempunyai nyali, selama puluhan tahun ini tak seorang pun yang akan berbuat seperti kau ini setelah mengetahui namaku yang sebenarnya." Sehabis berkata dia termenung sejenak berpikir keras kemudian tanyanya, "Kalau menurut kau harus berbuat bagaimana, buncing menundukkan kepalanya berpikir keras, kemudian baru sahutnya, Ciampo apabila dapat menyelidiki kalau aku yang berbuat peristiwa tersebut, aku dengan sendirinya akan mengaku salah, tetapi kalau bukan aku yang melakukannya hal itu, Ciampo eh tak dapat mencari diriku lagi. Bagaimana kalau kita putuskan demikian? Liah Yu memandang tajam ke arah Buncing, mendadak dia tertawa besar, ujarnya, "Kalau demikian adanya bukankah terlalu enak?" Apakah boleh dikata Ker ini sangat adil kalau bukannya diriku yang melakukan mengapa aku akan membantu dirimu untuk menyelidiki siapakah pembunuh sesungguhnya, sedang apabila aku yang melakukannya, mengapa aku masih mau membantu dirimu untuk menyelidiki siapakah yang melakukan peristiwa itu sahut buncing. Senyuman yang menghiasi di bibir Liah Yeu mendadak lenyap sedang pada mulutnya ujarnya, Kau berbicara sungguh sangat baik sekali. Apabila kau yang melakukan, kau tak mungkin akan membantu diriku untuk melakukan penyelidikan. Kalau begitu, kau harus melakukan penyelidikan tersebut. Kalau tidak, aku akan menganggap kau yang melakukannya buncing menjadi tertegun. Ia sama sekali tak menyangka kalau Lieh Yu menangkap sepatah kata yang diucapkan dirinya untuk mewakili dia melakukan penyelidikan terhadap urusan ini. Di dalam hatinya diam-diam merasa menyesal sekali terhadap perkataan yang telah diucapkan itu. Lieh Yu tertawa dingin, ujarnya, kalau begitu kita putuskan demikian saja, aku akan memberikan tiga bulan lamanya kepadamu untuk melakukan penyelidikan tersebut sedang sekel diam-diam aku akan mengirim orang untuk mengawasi dirimu setelah tiga bulan penuh, aku sudah tentu akan pergi mencarimu. Buncing mendadak teringat akan sesuatu hal dengan cepat ujarnya. tahan, jika berbicara demikian, apabila bukannya aku yang melakukannya lalu kau akan berbuat bagaimana Liah Yeu menjadi tertegun setelah mendengar perkataan tersebut untuk sesaat dia pun tak dapat berbuat apa-apa? Buncing mengerutkan alisnya, tanyanya. Bukankah kau tadi berkata bahwa harus adil? Kau kira demikian ini apakah adil namanya sambil berkata sepasang memandang ke arah liah yeu, Matanya. Liyah yeu mengerutkan alisnya, mendengus, sahutnya kemudian. Dengan. Dengan. Tawar. Tajam dia. Urusan ini kau tidak pergi untuk melakukannya pun tak mungkin bisa terjadi buncing tertawa tawar. Sahutnya, apakah hanya demikian sahut Liah Yeu dengan nada yang dingin? Benar atau tidak kau kini pun masih belum bisa mengetahuinya, sampai saatnya apabila bukan dirimu yang melakukannya, sudah tentu aku akan memberikan balasan jasa terhadap dirimu, tidak adil. Kau sekarang pun juga tidak mengetahui kalau aku benar tidak melakukan pembunuhan, tetapi kau telah memohon aku berbuat sekali demikian. Aku sendiri pun tidak mengetahui kau benar-benar memberikan hadiahmu atau tidak. Pada saat memohon Ciam Pue untuk memberikan bantuannya, Ciam Pue kira aku berbuat demikian boleh dibilang adil tidak selesai berkata dia bersenyum. Kiu Tian Lesin, Liyah Yeu dengan tawa mendengus, sahutnya, kau mempunyai urusan apa, cepat kau katakan keluar. Buncing tahu bahwa Liyah Yeu telah menyetujui usulnya itu. Dia tertawa nyaring ujarnya, kemudian E terkenal sebagai Kiutian Iesin, aku kira di dalam hal ketabiban sudah tentu sangat lihai sekali, entah benarkah perkataanku itu dari sepasang metal Yahyeu memancar keluar sinar matu yang mengandung kegusaran yang amat sangat, tanyanya, kau tidak mempercayainya, buncin tersenyum sahutnya, E, apakah pernah mendengar seorang yang bernama Ouyang yang Bukia Yahyeu mengangguk ujarnya apabila meminta untuk menyembuhkan penyakitnya hal itu tak mungkin akan kulakukan Buncing tersenyum lagi sahutnya dia mempunyai seorang putri juga dapat disebut sebagai cucunya tetapi dia telah menderita penyakit gila dan aku dengar bahwa di dalam darahnya terdapat racun entah chiampoe Apakah dapat menolong untuk mengobati penyakitnya Liah Yeu menjadi termangu mangu tanyanya apa putrinya, cucunya, di dalam sekejap mata saja. Dari dalam benaknya segera menjadi sadar apakah arti perkataan yang diucapkan oleh buncing itu. Dia menganggukan kepalanya. Setelah itu, dia termenung, berpikir sejenak, dan tak mengucapkan sepatah kata pun juga. Buncing tampak sifat serta tindak tanduk dari Liah Yeu berubah menjadi demikian rupa Dia tahu bahwa pekerjaan ini sangat berat sekali untuk dilakukan Dia mempunyai niat untuk membakar hati Liah Yeu untuk melakukannya dia tertawa-tawa ujarnya kemudian Apakah urusan ini sangat sukar sekali untuk dilakukannya Aku dengar bahwa selain mengganti darah orang lain kalau tidak sangat sukar sekali untuk menyembuhkannya? Lieh Yew memandang sekejap ke arah buncing dengan tawar, sahutnya, apa yang kau ucapkan sekarang ini sedikit pun tidak salah, aku terhadap sebutan sebagai esen, sangat menghormatinya. Sehabis berkata dia mencibirkan bibirnya ujarnya lagi. Kau sudah tidak salah mencari orang, penyakit seperti ini aku kini di dalam dunia ini tak ada orang kedua yang dapat mengobatinya. Buncing mendengar Qiyu Tian Iesin berkata demikian, di dalam hatinya tanpa terasa menjadi sangat girang sekali, terasa pada wajahnya tetap dia menampilkan perasaan yang masih tidak percaya akan perkataan tersebut. Tanyanya, Tiam Poe apakah dapat menggantikan darahnya liah Yew tertawa dingin sahutnya? Ganti darah, kaum hanya dapat mendengarkan perkataan dari para tabib pasaran saja. Seorang, apabila hendak berganti darah yang terdapat di dalam tubuhnya, sudah tentu tak akan mungkin bisa terjadi, asalkan terdapat darah yang bersih saja sudah cukup. Sehabis berkata dia, mendongakkan kepalanya memandang ke angkasa, ujarnya, kemudian kepada buncing. Kukira pada saat ini kau pun tidak mengetahui dia sekarang berada di mana dengan demikian malah bertambah adil aku mewakili dirimu untuk melakukan hal ini. Kau pergilah dalam hati buncing merasa sangat girang sekali, dia tidak berani untuk membangkang perkataan yang ucapkan oleh Liah Yeu sambil sahutnya. Terima kasih terhadap budi dari Ciam Poe sehabis berkata dia membalikan tubuhnya bersiap hendak meninggalkan tempat itu. Liyah Yeu mendadak berteriak dengan kerasnya memanggil diri Bunching. "Kau kembali Bunching segera membalikkan tubuhnya dia tidak mengetahui Liyah Yeu hendak mengucapkan apa lagi dia tampak Liyah Yeu bagaikan sekara mendadak teringat akan sesuatu urusan dan sedang termenung berpikir keras di tempat itu. Bunching membalikkan tubuhnya ujarnya kepada Liyah Yeu Apabila aku telah berhasil menyembuhkan penyakit dari anak perempuan itu, sedang kau ternyata tak dapat menyelidiki siapakah yang melakukan pembunuhan tersebut, atau kemungkinan memangnya dirimu yang melakukannya? Lalu bagaimana buncing menjadi tertegun, untuk sesaat dia tak dapat mengucapkan sepatah kata pun juga. Lieh Yeu tampak buncing berubah menjadi demikian rupa, dengan sangat tawar sekali dia mengulapkan tangannya. Ujarnya lagi, kau pergilah, aku kalau memangnya menyetujui dirimu, sudah tentu tak mungkin menyesal kembali, terima kasih Ciam Poe, tetapi harap Ciam Poe berlega hati, orang itu pastilah bukan diriku sendiri sehabis berkata dia tak mengucapkan kata-kata lagi, tubuhnya berkelebat dan lari menuju ke arah utara. Buncing berlari dengan sangat cepatnya di tengah jalan raya yang sangat sunyi itu. Menurut apa yang dipikir olehnya, orang yang melakukan pekerjaan ini pastilah diri Guillem Yeu adanya, dan tak mungkin ada persoalan lainnya. Dengan waktu dan tempat seperti ini, masih ada berapa orangkah? yang memiliki kepandaian silat yang demikian tingginya di tempat ini, tetapi setelah terhambat beberapa waktu lamanya ini, entah masih dapatkah dia mengejar diri Guillem Yu. Di dalam sekejap mata saja, udara akan segera menjadi terang kembali, Buncing terpaksa memperlambat langkah kakinya, ketika sinar matanya berkelebat, mendadak dia menemukan suatu bayangan tubuh yang sangat dikenalnya. Ketika dia lebih mempertajamkan pandangan matanya, kiranya orang itu tak lain adalah Liao Chin Che adanya. Buncing menjadi tertegun, dia merasa sangat aneh sekali, Liao Chin Che bagaimana secara mendadak dapat munculkan dirinya di tempat ini? Liao Chin Che agaknya telah menemukan kalau di belakang tubuhnya terdapat tindakan kaki manusia, ketika dia menolakkan kepalanya memandang ternyata adalah diri Buncing. Dia menjadi tertegun dan menghentikan langkah kakinya, kemudian lari kembali ke arah depan. Buncing mengerutkan alisnya. Dia merasa sangat heran sekali, mengapa Liao Ching Che mendadak sekali dapat muncul di tempat ini. Tetapi pikirannya belum saja berkelebat di dalam benaknya, terasa segulung angin yang sangat tajam berkelebat di simping tubuhnya, dengan cepat buncing menggerakkan tubuhnya, dengan secepat kilat menghindarkan dirinya Su Heng dari Liao Chin pemuda berbaju putih itu telah melayangkan tubuhnya ke hadapan tubuh buncing, dia tertawa dingin ujarnya Aku sekali lagi bertemu muka, aku pernah berkata apa kepada dirimu, Buncin tampak pemuda berbaju putih itu berbicara dengan demikian sombongnya, di dalam hatinya merasa sangat tidak puas, dia mengerutkan alisnya sambil sahutnya, siapakah sebenarnya kau ini, mengapa ternyata demikian tidak memakai aturan, sepasang mata dari pemuda berbaju putih memancarkan sinar yang sangat tajam sekali mendongakkan kepalanya tertawa besar. Itu dia. "Buncing, kau jangan mengira bahwa dengan ilmu yang kau miliki sekarang ini dapat menjegoi seluruh dunia Kangou. Berbicara sesungguhnya, dengan kepandaian silat yang kau miliki sekarang ini, sedikit pun tak ku pandang, sebelah mata pun juga." Buncing tertawa dingin, ujarnya. "Aku Buncing memangnya selamanya belum pernah menganggap dirinya dapat menjegoi seluruh dunia Kangou." Tetapi sekalipun kepandaian silat yang kau miliki bertambah tinggi pun, dengan sikap serta tindak tandukmu yang demikian congkaknya, aku selamanya tak pernah memandang sebelah mata pun juga, pemuda berbaju putih itu tertawa besar ujarnya. "Kau tidak memandang sebelah mata pun kepada diriku tetapi aku akan memaksa kau untuk memandang diriku." Sehabis berkata sepasang telapak tangannya didorong ke depan menerjang dada dari buncing. Bun Ching hanyalah merasakan sepasang telapak tangan yang dilancarkan oleh pemuda berbaju putih itu sangat aneh sekali. Dengan jelas dia melihat kalau serangan tersebut diserangkan dengan mendatar, tetapi ternyata tenaga serangan menekan kedua belah samping tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat mundur tiga langkah ke belakang. Partai Meichong Bun selamanya sangat jarang sekali berkelana di dalam dunia Kangou. Kepandaian silat yang dianggap oleh sebagian orang paling tinggi adalah Partai Mecong Bun ini. Oleh sebab itu, Partai Mecong Bun selamanya dipandang orang sebagai suatu partai yang penuh diliputi oleh kemisteriusan. Bun Ching begitu mengunturkan dirinya, pemuda berbaju putih itu dengan dingin tertawa panjang, ujarnya. Bukankah kau mengatakan bahwa sedikit pun tidak memandang sebelah mata pun kepada diriku, mengapa sampai pun jurus yang aku lancarkan ini tak berani untuk menerimanya sambil berkata tubuhnya mendesak kembali ke arah buncing, sepasang telapak tangannya didorong ke depan dan berubah menjadi serangan dengan mencakar, sedang jurus serangannya pun berubah menjadi sangat ganas sekali. Bun Qing tidak percaya kalau kepandaian silat dari Partai Chong Bun itu benar-benar sesuai dengan berita yang disiarkan di dalam buin, mana dia mau menerima hinaan yang dilontarkan oleh pemuda berbaju putih itu, dia menarik napas panjang, sedang tubuhnya berdiri tegak tak bergerak sedikit pun juga. Pemuda berbaju putih itu tertawa besar dengan nyaringnya, lima jari dari tangan kanannya mencengkeram dada dari tubuh Bun Qing. Buncing pada saat ini telah mengumpulkan seluruh tenaga Hia Kang Ciat Kong untuk melindungi tubuhnya. Lima jari dan tangan kanan pemuda berbaju putih itu baru saja menempel baju di depan dadanya, tubuhnya segera melayang ke atas dan melancarkan jurus Yatian sengguat dari ilmu Tai Tian sih. Pada saat tubuhnya berputar itu, dia telah berhasil membuat tubuh pemuda berbaju putih itu terlontar sejauh lima kaki lebih dan berjungkir balik sebanyak tiga kali di atas tanah. Pemuda berbaju putih itu pada saat ini menjadi tertegun benar-benar, saking malunya wajahnya berubah menjadi merah padam, tadi dikarenakan terlalu memandang rendah terhadap pihak musuh sehingga membuat dirinya menjadi mengalami rasa malu yang sangat hebat. Buncing setelah berhasil berdiri tegak di atas tanah, dengan nada yang sangat dingin sekali dia balas mengejek ke arah pemuda berbaju putih itu, ujarnya. Hanya demikian saja sudah akan menyuruh orang lain untuk memandang sebelah matu kepada dirimu, sehabis berkata dia tertawa dingin tak henti-hentinya. Pemuda berbaju putih itu mendengus dengan dinginnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa buncing bukanlah merupakan seorang lawan yang biasa saja terhadap dirinya. Dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki oleh buncing ini ternyata dapat demikian anehnya, di dalam hatinya tanpa terasa menjadi berdesir, Terasa olehnya kalau dirinya hendak merebut kemenangan, kelihatannya tidak mempunyai pegangan yang kuat. Apalagi, kepandaian silat yang dimiliki oleh buncing ini sangat aneh sekali. Pada saat ini, kedua belah pihak sama-sama merasakan bahwa kepandaian silat yang dimiliki pihak lawannya sangat aneh sekali. Siapapun tak berani lagi untuk terlalu memandang rendah pada pihak musuhnya. Kedua belah pihak untuk beberapa saat saling berdiri berhadapan dan memandang ke arah musuhnya dengan sinar mata yang tajam. Tampak pemuda berbaju putih itu mendadak menggerakkan tubuhnya ke depan, bagaikan kilat cepatnya menubruk ke arah buncing. Buncing masih kurang jelas terhadap kepandaian silat yang dimiliki oleh pemuda berbaju putih itu. Dia tak berani dengan demikian saja menyambut serangan dari pihak musuh. Dengan cepat dia mengundurkan dirinya setengah langkah ke belakang, dengan gerakan tubuh Sieli Ueng Hang dan tenaga Hie Kang Chiat dia melancarkan serangan ke depan pemuda berbaju putih itu tampak pun mengundurkan dirinya ke belakang, dia tertawa ejeknya. Cing besar. Bagaimana, masih ingin mundur ke belakang tapi perkataan itu belum selesai diucapkan, tubuhnya telah terdesak mundur oleh gerakan tubuh serta serangan-serangan telapak tangan yang dilancarkan oleh Buncing. Mau tak mau tubuhnya terpaksa mundur satu langkah ke belakang, hatinya menjadi sangat gelusar sekali, berturut-turut dia melancarkan lima kali serangan sekaligus. Bun terhadap ilmu Xie Liu Hang ini telah sangat hafal sekali, sekalipun dengan memejamkan matanya dia dapat juga hergebrak dengan orang lain dengan menggunakan ilmu ini, dengan perlahan sekali dia mengerahkan tenaga Hie Kang ciat keng, keng Hie Nya dan ditepukan ke depan pemuda berbaju putih itu berturut-turut melancarkan lima kali serangan tetapi setiap gerakan serangannya belum saja dikerahkan seluruh telah dipaksa membuat gerakan serangannya berubah arah, dalam hati dia merasa sangat terkejut bercampur gusar. Buncing tampak pemuda berbaju putih itu tak lebih hanyalah demikian saja, perasaan was-was di dalam hatinya pun dapat dipadamkan setengah bagian, Gerakan serangannya pun berubah dengan menggunakan ilmu Huan Iebok melancarkan serangan ke depan kaki kanannya dengan cepat menginjak kedudukan Kan kemudian berjalan menuju ke arah kedudukan Siang dan berputar kedudukan Kan sedang tenaga Hie Kang Chiat Keng. Kang Hianya pun mengikuti serangan telapak tangan itu dengan tegak menerjang ke arah pemuda berbaju putih itu. Gerakan serangan dari pemuda berbaju putih itu baru saja akan mencapai pada sasarannya, segera telah terkena serangan yang demikian hebatnya dari buncing, dalam hatinya menjadi sangat gelusar sekali tangan kanannya didorong ke depan, tubuhnya berdiri tegak sedang serangannya dilancarkan ke depan sebanyak tiga kali. Penaga serangan yang dilancarkan oleh Buncing tadi dengan cepat berhasil dipukul melenceng oleh serangan itu. Dalam hati Buncing merasa sangat terkejut sekali. Dia pernah mendengar bahwa ilmu Tai Chi Kiu sih yang dimilikinya itu merupakan ilmu tangan kosong yang paling melihai di dalam dunia pada saat itu. Tetapi jurus serta gerakan serangan yang dilancarkan oleh pemuda berbaju putih yang kelihatannya demikian ringannya itu ternyata telah berhasil mendesak pergi serangannya yang dilancarkan dengan hebatnya itu. Kedua orang itu berturut-turut saling serang menyerang selama beberapa jurus banyaknya, mendadak tampak tubuh dari pemuda berbaju putih itu bagaikan kilat cepatnya mengundurkan dirinya ke belakang. Tubuh buncing pun dengan cepat mengundurkan dirinya ke belakang, dia tahu pastilah pemuda berbaju putih itu akan membuat gerakan yang lain, dia tidak berani memandang remeh serangannya, sepasang matanya dengan sangat tajam sekali memandang ke arah pemuda berbaju putih itu, tubuhnya tak bergerak sedikit pun juga. Di atas bibir pemuda berbaju putih itu segera tampak suatu senyuman yang sangat dingin sekali, ujarnya. Sejak kau terjun ke dalam dunia kangung sama sekali belum pernah menggunakan pedang, ini hari aku akan menyuruh kau melihat bagaimana kehebatan dari ilmu pedang partai micong bun kami, tangan kanan dari buncing dengan sangat ringan sekali memegang gagang pedangnya, dan tertawa tawar, tetapi di dalam hatinya dia sedikit merasa agak tegang. Pemuda berbaju putih itu dengan tertawa dingin tangan kanannya digerakkan membuang baju luarnya sehingga tampak baju singsat yang berwarna putih menutupi tubuhnya, sedang pada pinggangnya menyoren 12 pedang pendek. Buncing yang tampak akan hal itu menjadi mengerutkan alisnya, dia tak mengetahui kalau pemuda berbaju putih itu bagaimana menggunakan ilmu pedangnya, dengan perlahan dia pun mencabut keluar pedang panjangnya. Sekonyong-konyong, seorang gadis berkelebat masuk ke dalam tengah kalangan, kepada kedua orang itu bentaknya Kalian berdua sebenarnya sedang berbuat apa buncing menjadi termangu-mangu, tampak orang yang baru saja datang itu adalah diri Liao Chin telah lama datang ke tempat tersebut dan melihat mereka sangat lama sekali, tetapi terasa dalam hatinya sedikit merasa malu Pemuda berbaju putih itu tampak. Liao Che munculkan dirinya di tempat itu tanpa terasa, juga merasa sangat terkejut sekali karena tak pernah diduga olehnya. Kalau Liao Che dapat munculkan dirinya pada saat seperti itu dengan cepat, tanyanya, "Sumoai, mengapa kau balik kembali dengan dingin?" Sahut Liao Che? Kiranya selama ini kau selalu menguntit diriku, buncing mendongakkan kepalanya memandang ke arah Liao Qinche, tampak sekalipun di atas wajahnya masih menggunakan kain penutup yang halus tetapi masih terlihat kecantikan wajahnya. Di dalam hatinya segera sadar mengapa pemuda berbaju putih itu dapat bersikap demikian. Pikirannya segera berputar, dia tidak menginginkan di antara kedua orang itu terjadi kesalahpahaman. Sambil tertawa ujarnya kepada diri Liao Che "Nona Liao, kita berdua sedang menjajal kepandaian masing-masing." Liao Che dengan dingin mendengus ujarnya, "Kau kira aku tidak mendengar apa yang kalian ucapkan?" buncing mengerutkan alisnya, dia cuma tertawa tawar sambil membalikan tubuhnya siap hendak meninggalkan tempat tersebut. Tampak hal ini, dengan dingin bentak pemuda berbaju putih itu. Kau jangan pergi, buncing menjadi tertegun, tubuhnya pun segera berhenti bergerak," ujar pemuda berbaju putih itu lagi. "Semua aiku, kalau memangnya telah mengetahui akan urusan ini, urusan di antara kita harus diselesaikan ini hari juga wajah dari Liao. Jinche berubah dengan hebatnya kepada pemuda berbaju putih itu," bentaknya. "Suheng kau hendak terbuat apa?" pemuda berbaju putih itu tertawa pahit. Pikirnya di dalam hati, ini hari aku terpaksa harus membuat Liao Sumo Ai merasa tidak senang, tiada hari kemudian aku akan pergi meminta maaf kepadanya, aku kira Liao Sumo Ai bagaimanapun pastilah akan memaafkan perbuatanku ini. Tetapi apabila harus membiarkan buncing ini selalu menguntit dirinya sehingga membuat hatinya berubah Entah bagaimana aku harus berbuat pada saat yang seperti itu Liao Chin dengan tajam memandang ke arah pemuda berbaju putih itu, sejenak kemudian barulah ujarnya Kiranya kau demikian terhadap diriku Selesai berkata dan membalikan, tubuhnya meninggalkan tempat tersebut Pemuda berbaju putih itu memandang bayangan punggung Liao Ching mendadak teriaknya dengan keras. Semua ai, semua ai, tetapi Liao Ching Che sama sekali tidak menggubris dirinya, tampak hal ini terpaksa dia hanyalah dapat tertawa sedih, ujarnya kepada buncing Urusan ini bagaimanapun juga harus diselesaikan ini hari Buncing menarik napas panjang-panjang, dia hanya merasakan bahwa pemuda berbaju putih itu sangat cemburuan, bahkan perasaan curiganya pun sangat tebal sekali. Dengan tawar sahutnya, kemudian hubunganku dengan diri nona liau tak lebih hanyalah sahabat biasa saja. Saudara, mengapa harus berbuat demikian? Pemuda berbaju putih itu tertawa dingin, ujarnya dengan nada mengejek. Kau, kalau memangnya demikian menaruh hati kepada semua aiku? Apakah takut dengan kematian? Buncing mengerutkan alisnya. Segera dia membalikan tubuhnya bersiap meninggalkan tempat tersebut. Terpikir olehnya kalau dirinya meninggalkan tempat itu, bukankah urusan akan menjadi beres dengan sendirinya? Tetapi tiba-tiba pemuda berbaju putih itu membentak dengan keras. Kau masih ingin menguntit diri aiku Buncing menjadi tertegun. Belum saja dia membuka mulut memberikan jawabannya. Terdengar pemuda berbaju putih itu telah membentak lagi dengan nyaringnya. Awas, sambutlah pedangku ini. Bun menjadi sangat terkejut sekali, dengan cepat dia membalikan tubuhnya kembali, tampak pada saat tangan dari pemuda berbaju putih itu digerakkan ke-12 batang pedang pendek tersebut telah berubah menjadi segelung sinar yang sangat menyilaukan mata, menyerang dengan hebat ke arah tubuhnya. Bun Ching sama sekali tidak pernah menyangka kalau pemuda berbaju putih itu ternyata demikian lihainya di dalam permainan ilmu pedangnya, kelihatannya kesempurnaan di dalam ilmu pedang dari pemuda berbaju putih ini jauh lebih tinggi setingkat daripada permainan pedang dari diri Liao Ching Che. Sepasang telapak tangannya dengan hebat didorong ke depan, tenaga Hie Kang Chiat Kong Kang Hianya pun dengan sekuatnya dilancarkan ke depan, segulung sinar yang sangat cemerlang sekali, dengan diikuti tujuh buah warna yang berlainan menerjang ke depan. Tempat di mana kena terjangan dari tenaga Hie Kang Chiat Kong Kang Hie, sinar yang berputar dengan hebatnya dari pedang-pedang pendek tersebut segera berubah menjadi dua buah sinar tajam yang memecah menjadi dua bagian, yang satu dari sebelah kiri dan yang lain dari sebelah kanan menerjang dengan hebatnya ke arah buncing. Buncing menarik napas panjang-panjang, sepasang telapak tangannya secara berpisah, dilancarkan ke depan, menepuk ke arah dua buah gulungan sinar yang sangat tajam tersebut. Pemuda berbaju putih itu dengan gusar mendengus, telapak kirinya dilancarkan ke depan, sinar tajam yang menyerang dari sebelah kiri serta sebelah kanan itu dengan cepat ditarik kembali. Sinar keperak-perakan tersebut pada saat ditarik kembali itulah telah berubah menjadi dua belas sinar tajam yang kecil menerjang ke arah Buncing. Buncing yang tampak hal ini menjadi sangat terkejut sekali, dia tahu bahwa tenaga hiekang ciat kengkeng Hie yang dimiliki dirinya pada saat ini tak lebih barulah kulitnya saja, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau pemuda berbaju putih itu ternyata sangat mahir di dalam permainan pedang yang disertai dengan tenaga hie Kang tersebut. Kedua belas sinar yang sangat tajam tersebut, di bawah lindungan tenaga hie Kang yang berwarna kehijau hijauan, dengan hebatnya menyerang ke arah tubuh buncing. Tubuh buncing dengan cepat mengundurkan dirinya ke belakang, pedang Qinghang kiamnya dengan cepat diloloskan dari dalam sarungnya, terlihat serentetan sinar hijau yang sangat menyolok mati meliputi sekeliling tempat itu dan menyambut kedatangan dari kedua belah gulung sinar yang sangat menyilaukan mati itu. Kedua belas gulung sinar yang sangat menyilaukan mati itu segera terbentur dengan pedang Qinghang kiam tersebut, di tengah udara segera terlihat percikan bunga api yang disertai dengan puluhan sinar hijau yang sangat menyolok memenuhi angkasa, tetapi hanya dalam sekejap mata saja telah lenyap dari pandangan, sedang buncing dengan terhuyung-huyung mundur tiga langkah ke belakang. Wajah dari pemuda berbaju putih itu telah berubah menjadi sangat dingin sekali sepasang telapak tangannya tetap mencekal kedua belas bilah pedang pendeknya sedang pada sepasang matanya memancarkan sinar metu yang mengandung perasaan memandang rendah terhadap diri buncing. Buncing yang berhasil digetarkan mundur oleh tenaga dalam yang disalurkan pemuda berbaju putih itu ke dalam kedua belas pedang pendeknya, di dalam sekejap metu saja dalam hatinya segera timbul suatu perasaan serta ingatan yang sangat aneh dan belum pernah dirasakan. Terhadap keinginan semacam itu, dia sendiri juga tidak mengetahui berasal dari mana, di dalam keadaan situasi yang semacam ini, mana dia dapat membiarkan pikirannya untuk memikirkan perasaan yang sangat aneh. Semacam itu terpaksa dengan sangat tajam sekali dia memandang ke arah pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu, kalau memangnya, telah mengambil keputusan untuk berbuat sekali demikian ditambah lagi dengan kedudukannya yang sangat bagus ini, mana dia mau melepaskan buncing dengan demikian saja? Dia tertawa dingin. Sepasang telapak tangannya digetarkan. Kedua belas bilah pedang pendek tersebut segera berubah lagi menjadi dua belas senar yang sangat menyilaukan mata. Dari sebelah kiri serta sebelah kanan menyerang dengan hebatnya ke arah buncing. Sinar Metro Buncin berkedip beberapa kali. Dia tahu bahwa dirinya menerima serangan tersebut dengan keras melawan keras. Dirinya pastilah akan mengalami kekalahan, tubuhnya dengan cepat melayang mundur ke belakang telapak tangan. Kirinya melancarkan serangan, sedang telapak kanannya menerjang dengan pedangnya, bersama-sama menerima serangan dari kedua belas bilah pedang pendek tersebut. Tubuh dari pemuda berbaju putih itu menubruk maju ke depan. Sepasang tangannya mencekal kembali kedua belas pedang pendek tersebut, sedang pada mulutnya sambil tertawa dingin ejeknya. Mengapa kau pergi? Terimalah seranganku ini terlebih dulu sehabis berkata tangannya segera digerakkan kembali. Kedua belas batang pedang pendek itu sekali lagi lepas dari tangannya, sebagian ke arah depan dan sebagian ke arah sebelah samping, menerjang ke arah buncing. Pemuda berbaju putih itu baru saja melepaskan pedang dari tangannya itu, mendadak dari kejauhan berkumandang datang suara panggilan yang sangat keras sekali. Kep Sahlang pemuda berbaju putih itu begitu mendengar suara panggilan tersebut, tanpa terasa wajahnya berubah dengan hebatnya, sedang gerakan pedangnya pun menjadi sedikit kendor. Bun Qing mengerutkan alisnya, sebenarnya dia mempunyai maksud untuk melawan keras dengan keras menerima serangan tersebut Tetapi pada saat ini tampak di antara gerakan pedang dari pemuda berbaju putih itu terdapat titik kelemahannya Tubuhnya segera melayang ke depan, berturut-turut melancarkan tiga kali serangan Pedang Ching Hang Kiam di tangan kanannya menahan serangan pedang pendek dari sebelah samping sedang tubuhnya dengan ringan sekali berkelebat di antara pedang pendek dari pemuda yang berbaju putih yang melayang dengan hebatnya itu. Pemuda berbaju putih itu dengan cepat menarik kembali kedua belas bilah pedang pendek tersebut. Pada saat itu juga terlihat bayangan manusia berwarna keabu-abuan bagaikan seekor bangau berkelebat di hadapan orang itu dan melayang turun di depan mereka orang yang baru saja datang itu kiranya seorang sastrawan berusia pertengahan yang kurang lebih berumur 30 tahunan pinggangnya menyoron sebilah pedang panjang tetapi gerakannya sangat cepat sekali jika dilihat dari gaya serta semangatnya itu sungguh membuat orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut sekali. Pemuda berbaju putih itu tampak munculnya sastrawan berusia pertengahan yang memakai baju berwarna keabu-abuan itu agaknya sangat tidak tenang dengan termangu dia berdiri mematung di tempat tersebut. Sepasang mata dari sastrawan yang berusia pertengahan itu menyapu sekejap ke arah Buncing serta pemuda berbaju putih itu. Dalam hati Buncing timbul suatu perasaan yang sangat aneh sekali, terpikir olehnya pada saat untuk pertama kalinya dia berhasil mendesak mundur oleh pedang pendek dari pemuda berbaju putih itu, di dalam sekejap mata saja dari dalam hatinya segera timbul suatu firasat yang sangat aneh sekali. Tetapi di dalam sekejap mata saja, firasat tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang tak dapat diraba lagi. Firasat itu bagaikan hanya berkelebat dengan sangat cepat sekali di dalam benaknya, tetapi dia tak mempunyai cara untuk berhasil menangkap firasat tersebut. Sastrawan berusia pertengahan yang memakai baju berwarna keabu-abuan itu setelah memandang sekejap ke arah kedua orang itu, tanyanya kemudian kepada pemuda berbaju putih itu, Kepsa Lang sebenarnya telah terjadi urusan apa siapakah orang ini di atas wajah dari pemuda berbaju putih itu tampil perasaan yang tidak tenang sambil tertawa paksa ujarnya "Tidak mengapa Susiok. Mengapa kau juga turun gunung? Suhu sekalian apakah baik-baik saja si sastrawan berusia pertengahan itu hanya tersenyum saja dan tidak menjawab pertanyaan dari pemuda berbaju putih itu balik bertanya Cap Sahlang di mana semua aimu bagaimana dengan urusan kitab rahasia Herian Kim Boh Buncin, tampak si pemuda berbaju putih itu memanggil si sastrawan berusia pertengahan itu sebagai Fu bahwa apabila dilihat dari sikap serta gerak gerik si sastrawan berusia pertengahan itu, apabila si pemuda berbaju putih itu merupakan anak murid dari partai Mi Chong Bun, Si sastrawan berusia pertengahan itu pastilah pernah munculkan dirinya pada 50 tahun yang lalu di dalam dunia Kangou, dan membuat pergolakan yang sangat hebat di dalam bulan, Li Hun Ye atau si sastrawan sakti pencabut nyawa Siang Yang Seng adanya. Pada 50 tahun yang lalu, Siang Yang Seng ini telah berusia kurang lebih 20 tahunan, sedang kini setelah lewat 50 tahun lamanya masih tetap demikian mudanya, Hal ini sungguh sangat mengejutkan sekali. Pemuda berbaju putih itu tak dapat berbuat apa-apa lagi, terpaksa sahutnya. "Semua di mana? Pada saat ini aku sendiri juga tidak mengetahui sedang kitab pusaka Herian Kim boh telah didapatkan oleh Lam Yeu Kongcu, Si sastrawan berusia pertengahan itu mengangguk dengan perlahan, ujarnya. "Aku juga mengetahui kalau kau tak mungkin dapat mengalahkan diri Lam Yeu Kongcu, Bukan saja kepandaian silatnya tidak lemah, kecerdikannya pun sangat hebat sekali selesai berkata dia menghela napas panjang. Pemuda berbaju putih itu dengan sangat tidak puas sekali mengerutkan alisnya, ujarnya. Susio kau terlalu memandang rendah terhadap diriku, aku sama sekali belum pernah saling bertemu dan berhadapan dengan diri Lam Yeu Kong Chu, orang ini selalu menguntik diri Sumo Ai, Aku tidak mempunyai care untuk mencegahnya. Oh, sahut si sastrawan berusia pertengahan itu. Dia membalikan tubuhnya memandang sekejap ke arah Buncing, ujarnya. Aku adalah siang yang sering disebut orang sebagai Li Hounye Aku kira kau pun tentunya pernah mendengar nama ini. Buncing sejak sebelumnya telah pernah mendengar kalau siang yang semini dengan wajah yang sangat ramah, tetapi hati yang kejam menggetarkan seluruh dunia, Kang Ho dengan julukan sebagai ye Yeusi, Kini mendengar perkataan tersebut yang mengatakan bahwa orang ini benar-benar adalah seng yang sengadanya, sekalipun apa yang diterka di dalam hatinya sepuluh dari delapan sembilan bagian telah berhasil diterka dengan tepat, tetapi tak juga tak dapat menghindarkan diri lagi, merasakan sangat terkejut sekali. Sambil tertawa sahutnya kemudian sejak lama Bo Ampue, pernah mendengar nama besar dari diri Ciam Poe, Siang Yang Seng tertawa tawar, ujarnya, siapakah sebenarnya kau ini, kau mendengar kau menyebutkan namamu? Belum. Pernah. Sambil tertawa sahut buncing. Cai hai buncing adanya, sedang suhuku adalah piebok tocu. Kiranya kau adalah buncing, apakah buncing yang telah mendapatkan ilmu warisan dari Tian Jansu itu? Aku dengar kau telah melenyapkan dirinya dari dalam buling. Tetapi ini hari aku telah bertemu lagi dengan dirimu. Apakah kau telah berhasil memahami kepandaian silap peninggalan Tian Jan belum membuka mulut memberikan jawabannya. Pemuda yang berbaju putihnya disebut sebagai Cap Sahlang itu telah membuka mulut, ujarnya. Susok apakah masih tidak mengetahuinya? Aku dengar ilmu yang tertera di atas Shiolo kuno peninggalan Tian Su itu adalah ilmu Hie Kang Chiet Ka Ong on Kang Hie, Bun ting telah berhasil menguasai ilmu tersebut Oh Oha, sahut siang yang seng, setelah tertawa lanjutnya lagi, selama Tian Jan Su dianggap sebagai jago nomor wahid di dalam bulin, aku tak dapat mencoba kelihayannya dengan dirinya, tetapi kepada orang yang mewarisi kepandaian silatnya aku akan mencoba-coba sebenarnya bagaimana lihainya kepandaian silat yang dimilikinya itu dengan cemas ujar si pemuda berbaju putih itu. Suswok, mengapa kau orang tua harus turun tangan sendiri, biarlah aku saja yang turun tangan sudahlah cukup, lebih baik kau berdiri di samping saja, siang yang seng dengan tawar menggelengkan kepalanya, kepada pemuda berbaju putih itu sahutnya. Kau tidak berbicara aku pun telah mengetahui mengapa kau berbuat secara demikian Kau adalah anak murid dari partai Nichongbun Tak dapat dikarenakan urusan sekecil harus menyeret ke dalam segala pertikaian yang terjadi di dalam dunia Kangou Sekalipun kamu dapat menghadapi dirinya tetapi barisan Ngo Heng Kiam Tin yang ditinggalkan oleh Tan Ko Chun bagaimana kau dapat menahannya buncing begitu mendengar Siang Yang Seng ternyata akan turun tangan sendiri melawan dirinya. Setelah termenung berpikir keras beberapa saat ujarnya kepada Siang Yang Seng, Siang Pue kalau memangnya demikian memandang diri Cai Hi, sudah tentu aku tak dapat menolak ajakan tersebut, tetapi pada saat ini, cai hai masih mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan Xiang yang seng tidak menanti Buncing selesai berbicara sambil tertawa potongnya Kau tak perlu pergi mengurusnya Buncing tertawa ujarnya lagi apabila aku sampai bergerak dengan diri Ciamwei sudah tentu aku tak dapat lagi aku mengurusi urusan tersebut apakah boleh dikata Ciamwei takut aku Buncing melarikan diri Siang yang seng tertawa terbahak-bahak sahutnya kau mempunyai urusan apa, silahkan mengutarakan keluar biar aku mengetahuinya. Kau janganlah menganggap segala perkataan yang kau ucapkan itu aku mau mempercayai seluruhnya, bahkan aku akan melihat berharga atau tidak kau pergi mengurusnya, buncing mengerutkan alisnya, ujarnya. Sekarang aku hendak pergi menolong seorang kawan baikku, bahkan cucu dari Kiu Tian Iesin, Lieh Chiang Pue juga binasa di tangan orang itu Ditambah lagi dia telah memberikan waktu bagiku untuk mengadakan penyelidikan siang yang seng tertawa besar, sahutnya Kau mengira setelah menggunakan nama Lieh Yu lalu dapat menekan diriku Tanda tanya-tanda tanya kau berpikir terlalu enak buncing tertawa tawar, ujarnya lagi Yang terpenting bukannya dikarenakan nama besarnya itu Sebaliknya karena aku telah memberikan persetujuanku kepadanya apalagi aku menyetujui untuk berbuat suatu hal terhadap dirinya karena dia pun telah mengerjakan suatu hal untuk diriku oh, oh, oh sahut siang yang seng Sinar matanya berkedip-kedip tak henti-hentinya, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Kyu Tian Ie ternyata dapat saling bertukar syarat dengan pemuda ini, mendadak dia merasakan bahwa Bun Cing bukanlah merupakan seorang yang dapat dipermainkan serta dipandang rendah seperti apa yang dipikirkan di dalam hatinya, bahkan tanpa terasa lagi dia pun merasakan bahwa pemuda di hadapannya ini pun mempunyai semangat yang sangat jantan sekali. Dia termenung berpikir keras dan tak mergucapkan sepatah kata pun juga. Mendadak terdengar pemuda berbaju putih itu berteriak. Susho kau tak usah mendengar segala perkataan yang diucapkan olehnya, dan apa perlunya beribut dengannya siang yang seng tidak memperdulikan diri pemuda berbaju putih itu, dia tersenyum kepada Buncing ujarnya. Selamanya berbicara aku tak pernah merubahnya kembali, apalagi untuk menggerakkannya titik. Buncing mengerutkan alisnya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Li Hun Ye Usi, siang yang seng tertawa lagi, Ujarnya, tak kukira kalau kau ternyata demikian sombongnya. Ternyata tak mau mengaku kalah di hadapanku. Ini hari aku pun akan berlaku sedikit lapang dada untukmu. Kau lihat, hal itu adil, tidak buncing, menarik, termenung, berpikir keras. Napas panjang-panjang, dan jika dilihat sekali demikian. Biarlah aku yang memikirkan suatu care bagi dirimu, pemuda berbaju putih itu begitu mendengar suara ucapan dari siang yang seng itu, dimana tak mempunyai maksud untuk menyulitkan diri. Buncing di dalam hatinya tanpa terasa mulai merasa ragu-ragu sejenak. Kemudian, ujarnya kepada siang yang seng, "Susho kau titik, tanda petik." Perkataannya belum sampai diucapkan keluar, Xiang Yang Seng telah menoleh memandang sekejap ke arahnya, dia tampak sinar mata dari Xiang Yang Seng yang demikian tajamnya, dengan cepat menelan kembali perkataannya yang baru saja diucapkan keluar itu, dan tak berani berkutik lagi. Bun Qing yang mendengar suara ucapan dari Xiang Yang Seng jauh lebih halus dan ramah, segera timbul suatu pikiran di dalam hatinya yang tidak menginginkan Siang Yang Seng sampai terpikir suatu cara untuk dirinya. Kalau demikian halnya pastilah dia tak mempunyai pegangan yang kuat untuk merebut kemenangan aku telah memikirkan suatu cara Siang Yang Seng merasa sedikit di luar dugaan. Setelah mengeluarkan suara tertahan tanyanya. Sungguh coba kau ucapkan keluar sebenarnya Buncing tidak pernah memikirkan apa-apa, tetapi segera pikirannya berputar dan sahutnya pada saat ink bukankah aku hendak pergi, tetapi Ciam Po tidak mengijankan diriku untuk pergi dari sini siang yang seragu-ragu sejenak dia tidak ingin terpancing ke dalam jebakan oleh buncing ini, setelah lewat beberapa saat lamanya, barulah sahutnya dengan nada yang sangat tawar. Boleh dibilang demikianlah buncing tersenyum, ujarnya lagi. Tetapi, apakah Ciam Pue mengetahui aku kini hendak pergi kemana? Apabila Ciam Pue mengetahui aku hendak kemana, maka aku akan tinggal di tempat ini. Bagaimana ujar siang yang seng sambil tertawa besar, "Dunia demikian lebarnya, bagaimana aku menebaknya?" Sahut Buncing sambil tersenyum, "Dapat, dunia sekalipun sangat lebar." Tetapi tempat saja, bahkan pada saat ini aku berada di jalan raya Sudah tentu Ciam Pue mengetahui dan dapat menduga sebagian besar siang yang sang tertawa lagi Ujarnya, aku tidak mengetahui kau hendak pergi kemana Tetapi aku mengetahui kau hendak pergi mencari siapa Aku berhasil menebaknya bagaimana tanda tanya buncing tersenyum, sahutnya Kalau demikian sangat baik sekali Tiam Poe apalagi dapat menebak aku hendak pergi mencari siapa, sudah tentu dapat dihitung Tiam mengalami kemenangan, bagaimana siang yang seng tertawa terbahak-bahak tanyanya. Bukankah kau hendak pergi mencari Guru Lam Ye U? tanda tanya selesai berkata dia tertawa besar lagi. Sebenarnya dia mempunyai maksud untuk melepaskan diri Bun Ching, tetapi pada saat taruhan ini, Apalagi pemuda berbaju putih yang disebut sebagai Cap Sahlang itu pun berada di sisi tubuhnya. Bagaimana dia mau mengaku kalah dengan begitu saja? Keinginan untuk mencari kemenangan meliputi di dalam tubuhnya. Sudah tentu dengan sangat cepat sekali dia memberikan jawabannya. Air muka pemuda berbaju putih itu pun segera menampilkan senyumannya. Dia sama sekali tidak menduga kalau buncing ternyata demikian bodohnya. Xiang yang Seng yang mempunyai maksud untuk melepaskan dirinya dia masih mau berbuat demikian kalau telah demikian adanya tak ada Caroline lagi Sinar matebunncing berkedip dengan tajamnya dengan sangat tenang sekali dia berdiri sambil tersenyum sepatah kata pun tak diucapkan keluar Xiang yang seng pun tersenyum besar kedua orang itu saling berhadap-hadapan dan tak ada yang mau membuka mulut terlebih dahulu setelah lewat beberapa saat lamanya, ternyata siang yang seng tak dapat menahan sabar terlebih dahulu, kepada buncing tanyanya Bagaimana tanda tanya-tanda tanya apakah aku telah menebak dengan jitu tanda tanya Buncin tertawa, sahutnya Benar sih memang benar, tetapi juga dapat dikatakan salah Senyuman yang menghiasi di bibir siang yang seng segera lenyap dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau buncing ternyata dapat memberikan jawaban semacam itu Di dalam hatinya merasa sangat gelusar sekali, setelah mendengus, tanyanya dengan keras, bagaimana dapat berbicara demikian buncing tersenyum bukannya memberikan jawabannya malahan sebaliknya dia balik bertanya Mengapa Ciam Pueh pasti akan menebak aku akan pergi mencari diri Gui Lam Ye Usiang Yang Seng mendengus dengan dingin, ujarnya? Bukankah kau yang memberitahukan sendiri, bagaimana dapat menyalahkan diriku buncing mengulapkan tangannya? Kalau begitu maksud dari Ciam Pueh adalah mengatakan bahwa aku pasti mengetahui kalau Ciam Pueh pasti dapat menebaknya dengan tepat, benarkah Siang Yang Seng menjadi tertegun? Diam-diam, pikirnya, mana ada urusan semacam ini. Sudah mengetahui kalau pasti akan mengalami kekalahan di dalam pertaruhan ini. Masih berbicara demikian, tetapi entah apakah arti dari perkataan yang diucapkan oleh Ching ini berpikir sampai di sini. Tanyanya kemudian, arti memengatakan bahwa pertaruhan ini tidak adil. Titik, Ching tertawa sahutnya. Aku bukannya merasakan tidak adil terhadap diriku tetapi sebaliknya merasakan tidak adilan terhadap diri Ciam E, Entah Ciam E apakah dapat menerima jawabanku ini siang yang seng mengerutkan alisnya, ujarnya kemudian. Kau katakanlah keluar, terhadap perkataan yang diucapkan oleh Bun Qing ini dia merasakan sedikit heran dan curiga, dia tak dapat berpikir lainnya lagi, dia hanya mengetahui mengapa Bun Qing mengucapkan perkataan secara demikian. Bunting tertawa sahutnya. Sejak sebelumnya, aku telah dapat menduga kalau Ciam Epa, pastilah akan mengatakan bahwa aku akan pergi mencari diri Guillem Yeou. Benarkah? Tetapi sejak sebelumnya pula, aku telah mengambil keputusan bahwa apabila aku mendengar Ciam E memberikan jawaban kalau aku hendak pergi mencari guillem Yeou, maka aku tak akan pergi mencari dirinya lagi. siang yang seng menjadi sadar kembali. Dia tertawa besar jika dilihat secara demikian buncinglah yang telah memegang kunci kemenangan di dalam pertaruhan ini Apabila dirinya menganggap dirinya lah yang memegang kunci kemenangan tersebut, bukanlah terlalu menggelikan Wajah pemuda berbaju putih itu berubah menjadi sangat dingin sekali dia berdiri mematung tak bergerak akhirnya Bun Qing juga telah memegang kemenangan di dalam pertaruhan ini, dan ternyata dirinya harus melepaskan dia pergi dengan mudahnya. Tanya Bun Qing kemudian. Cai He sekarang apakah boleh pergi dari sini siang yang seng tertawa besar, sahutnya, aku selalu menjaga diriku untuk jangan sampai terjerumus ke dalam jebakanmu itu, ini hari aku mengaku kalah, kau pergilah, Bun Qing segera membungkukkan tubuhnya memberi hormat kepada Siang Yang Seng sambil tertawa ujarnya, terima kasih Chiam Poe sehabis berkata segera tubuhnya melayang pergi dan berlari ke arah depan. Siang Yang Seng memandang bayangan punggung dari Bun Qing menjauh dari dirinya, senyuman yang menghiasi di atas bibirnya telah lenyap dengan panjang dia menghela nafas. Bayangan punggung dari bunting makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap dari pandangan. Mendadak suatu pikiran berkelebat di dalam benak pemuda berbaju putih itu, ujarnya dengan keras, susul kau telah menang mengapa masih melepaskan dia pergi dari tempat ini, dalam hati siang yang seng menjadi tergetar, tanyanya dengan ada yang kurang percaya. Apa ujarnya pemuda berbaju putih itu lagi, Sebenarnya dia sudah mengambil keputusan untuk pergi mencari diri Lam yeu Kong Chu, sejak sebelumnya dia telah menduga kalau kau pastilah akan menebak diri Gui Lam Yew, dalam hati siang YLMG Seng menjadi sadar kembali, pikirnya. Tidak salah, Bun Qing memangnya telah menduga kalau aku pasti akan menduga diri Gui Lam Yew, tetapi sejak. Sebelumnya, dia telah membuat perhitungan yang masak. Apabila diriku menebak diri, Guillem dia harus berbuat bagaimana. Sedang kini, dia bukankah pergi mencari diri? Guillem dirinya tak pernah menebak, salah berpikir sampai di sini, dari matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Ketika dia mendongakkan kepalanya, bayangan dari buncin telah lenyap dari pandangan. Xiang Yang Seng menghela nafas panjang-panjang, dengan tawar ujarnya. Hei, biarlah sehabis berkata dia tersenyum, ujarnya lagi. Tetapi apabila aku meminta dia untuk tinggal di tempat ini bukankah dia telah menebak benar selesai berkata dia tersenyum lagi, di dalam sekejap mati ini dia tak mengetahui sebenarnya siapakah yang benar. Di dalam hal yang sebenarnya, buncinglah yang benar, tetapi dalam keadaan sekarang ini dialah yang benar, dan Bun Kim kini yang menang, membuat dia terpaksa pergi mencari diri William Yeoh dan tak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap dirinya. Kep sahlang dia yang benar ataukah aku yang benar pemuda berbaju putih itu sendiri merasa sedikit bingung, terpaksa dia menggelengkan kepalanya, ujarnya kemudian. Tetapi Buncin telah pergi dari sini siang yang sen tertawa besar, ujarnya. Selama hidupku, boleh dihitung ini hari mengalami kekalahan yang paling mengenaskan. Selesai berkata dia tertawa besar lagi, kepada pemuda berbaju putih itu ujarnya lagi, Aku akan pergi. Bila kau melakukan pekerjaan lagi haruslah dipikirkan masak-masak terlebih dulu. Selesai berkata, tubuhnya berkelebat dan berlari pergi menuju ke arah yang berlawanan dengan arah yang dituju oleh diri Buncing. Buncing, yang melanjutkan perjalanannya, mengejar diri. Guillem Yeou mendadak di tengah suatu pegunungan yang sangat sunyi berkumandang, datang suara bertalunya genta dalam hati. Buncing merasa tergetar, segera ia menghentikan langkah kakinya. Suara genta itu sekali lagi berkumandang, datang. Siapakah sebenarnya orang yang membunyikan genta tersebut? Tetapi dia mengetahui kalau orang itu pastilah mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan diri Guillem Yeu. Dia mengikuti arah berasalnya suara genta tersebut dengan cepat berlari ke arahnya. Suara genta itu makin lama semakin cepat. Secara mendadak dalam hati Buncing merasakan kalau Guillem Yeu pastilah telah berada di tempat itu. Dengan sekuat tenaga dia berlari menuju ke arah di mana berasal suara genta tersebut. Tak sampai beberapa saat lamanya, sampailah dia di tengah sebuah pegunangan yang sangat sunyi sekali. Buncing sendiri juga tak mengetahui pada saat ini dia berada di tengah pegunungan apa. Keadaan pegunungan tersebut tinggi rendah tak merata, jalannya pun berbelok-belok, sedang pada saat ini suara genta itu pun terdengar sangat dekat sekali. Ketika dia berbelok pada satu tikungan, mendadak terdengar suara bentakan yang sangat gelusar cepat sekali berkelebat dan melenyapkan dirinya, sedang dihadapannya kelihatan Guilam Yew dengan sangat gelusar sekali sedang berdiri membelakangi dirinya sebuah kereta kuda tampak berhenti di samping jalan tersebut. Buncing sama sekali tidak pernah menduga kalau Guilam ternyata dapat membawa diri Wei Giyok ke tempat semacam itu, apabila bukannya dirinya dipancing oleh suara dari genta tersebut, kira-kira sangat kecil sekali kesempatannya untuk bertemu kembali dengan diri Guilam Yew. Guilam Yew dengan sangat gelusar sekali membalikan tubuhnya dan memandang tajam ke arah Buncing. Buncing dengan perlahan mencabut keluar pedang Qinghual kiamnya, sedang sepasang matanya dengan sangat tajam memandang ke arah diri Guillaume Yu. Guillaume Yu tertawa dingin, tanyanya kemudian, "Kau mengejar sampai di sini hendak berbuat apa?" sahut Buncing dengan tak kalah dinginnya, "Cepat kembalikan diri Wei Giok kepadaku, setelah itu aku tak akan mengurusi dirimu lagi." Wei Egyok dari dalam kereta kuda itu berjalan keluar dengan sangat terkejut sekali memandang ke arah kedua orang itu ketika mendengar perkataan tersebut dengan sangat heran sekali tanyanya kepada diri William Yu Adik ada urusan apa siapakah giok Egyok Buncin Tampak Wei Egyok ternyata tidak mengetahui siapakah sebenarnya dirinya itu di dalam hatinya merasa sangat berduka sekali Hampir-hampir dia tak dapat menguasai dirinya sendiri Dengan menahan rasa gusarnya bentaknya kepada diri Gui Lam Yeu. Cepat kau punahkan ilmu pembimbing nyawa yang kau kenakan terhadap dirinya Pedang Cie Hang Kiam di tangan kanan Gui Lam Yeu, tampak sedikit digerakkan, Dengan sangat dingin sekali sahutnya Dia adalah kakakku dan bernama Gui Hang Aku tidak mengetahui kau sedang berbicara tentang apa Wei yang berdiri di samping tidak mengetahui sebenarnya kedua orang itu sedang membicarakan tentang apa, terpaksa dengan sangat heran sekali memandang segala gerak-gerik dari kedua orang itu. Kegusaran di dalam hati Bunting makin memuncak dengan keras ujarnya lagi, "Guillaume Ye apabila kau masih berpura-pura tidak tahu, aku kira kau janganlah menyesal kemudian." Gui lem Ye tertawa dengan kerasnya, ujarnya, "Menyesal?" Aku selamanya berbuat segala sesuatu tak pernah mengenal kata-kata menyesal, sampai pun tidak membunuh dirimu, karena ternyata kau adalah lawanku yang paling tangguh, buncing dengan mencekal pedangnya, erat-erat dengan perlahan berjalan mendesak ke arah diri. Guillem Yeung, Dwe Egio yang berdiri di samping dengan keras berteriak. Kalian jangan berkelahi lagi, ada urusan mengapa tidak diselesaikan dengan berbicara saja dalam hati Buncing sekalipun merasa sangat sedih sekali terhadap keadaan dari Bu Egyok ini, tetapi dia tetap tak berhenti bergerak juga. Gui Lam Ye tawa tawar ujarnya kepada Bu Egyok. Cici aku tidak mengetahui dia sedang berbicara apa, dia minta seorang yang bernama Bu Egyok dari diriku selesai berkata dia tertawa mengejek dan memandang ke arah Buncing, mungkin artinya adalah sekalipun kau telah mengetahuinya lalu apa gunanya, sekalipun aku telah menyebutkan nama Bu Egyok di hadapanmu juga tak ada gunanya. Dalam hati Buncing merasa sangat berduka sekali. Pikirannya dengan cepat berputar, hal yang paling utama di hadapannya sekarang ini adalah bagaimana caranya membuat ilmu hitam pembimbing nyawa yang mempengaruhi diri gue Egyok menjadi lenyap, sepasang alisnya dikerutkan kepada Wilhelm Ye ujarnya. "Kau jangan menganggap terlalu mudah pada saat datang kemari di tengah jalan kau telah membunuh seorang anak kecil yang merupakan cucu daripada Kik Tian Iesin. Pada waktu buncing berbicara itu, tampak dari wajah Guilam Yew berubah dengan hebatnya, dia tersenyum ujarnya lagi. Kik Tian Iesin segera akan mengejar datang kemari, aku seker kebetulan bertemu dengan dirinya, selesai berkata dia tertawa dingin dan memandang ke arah diri Buwe Jiyok. Tubuh Guillem Yeu segera bergerak dan menghadang di hadapan dari gue e Giok dengan muka yang masam ujarnya. Buncing, pada saat ini apabila kau masih tidak mau mengerti dan mengundurkan dirimu, janganlah menyalahkan kalau aku kurang sopan terhadap dirimu lagi. Buncing dengan tajam memandang ke arah Guillem Yeu, sedang sinar matanya bergerak dengan tak henti-hentinya. Guillem Yeu dengan dingin tertawa panjang dan meninggalkan diri Bu Egyok untuk mendesak ke arah Buncing. Mendadak, di tengah angkasa angin bertiup dengan kencangnya, sedang awan gelap menggulung dengan sangat cepatnya memenuhi seluruh jagat. Wajah dari Guru Lam Yeu berubah dengan hebatnya, dia mendongakkan kepalanya memandang ke tengah angkasa, kemudian dengan cepat membalikkan tubuhnya sambil mengempit diri Bu e. Giok lari ke tengah pegunungan. Hati Buncing menjadi cemas dengan keras dia membentak tubuhnya bergerak dan mengejar ke arah diri Guillem Yeu. Sedang pada mulutnya dengan keras bentaknya, Guillem Yeu, kau akan lari kemana Guillem Yeu sambil lari ke arah depan, sambil merobek jubah panjangnya dan menutupi sepasang mata dari Wei Giok Tetapi gerakan tubuhnya masih tetap bergerak secepat kilat dan melayang menuju ke arah depan di dalam hati sekarang mendadak buncing menjadi sadar. Kiranya ilmu hitam pembingung nyawa itu takut terhadap sinar yang sangat tajam. Tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya melayang ke depan mengejar diri Gui Lam Di dalam sekejap mata saja di tengah udara tampak kilat menyambar dengan hehatnya dan hujan pun turun dengan derasnya. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh buncing ini sejak kecil telah mendapatkan didikan langsung dari Iebok Tocu, ditambah lagi dengan Guilam Yu menghempit diri gue Giok di dalam sekejap mata saja dia berhasil mengejar diri Guilam Yu. Dari sepasang matanya Guilam Yu memancarkan sinar yang sangat teengar sekali, dia terus berlari menuju ke atas puncak dari gunung tersebut. Buncing tak mau lepas-lepasnya mengejar dari belakang tubuhnya, makin lama tubuhnya makin mendekat terhadap diri Ye Yew dan akhirnya jaraknya tak lebih dari tiga kaki saja. Guilam Yew melayangkan tubuhnya mendaki ke atas puncak gunung itu, secara mendadak dia membalikan. Tubuhnya melancarkan serangan tendangan ke arah diri buncing. Di tengah hujan yang turun bagaikan ditumpahkan saja, itu jalanan di atas pegunungan tersebut sangat licin sekali. Ditambah lagi, penuh batu-batu kerikil yang sangat tajam, luas sekelilingnya tak lebih hanya tiga kaki saja. Buncing yang didesak terus-menerus itu terpaksa hanya mundur terus ke belakang dan melayang ke atas sebuah batu besar yang agar merendah di bawah puncak tersebut begitu ujung kaki buncing mengenai di atas batu besar tersebut, segera dia menutul dengan kerasnya, sedang pedang Hao kiamnya dengan hebat menyerang ke arah guilam guilam yeu sedikit pun tidak mau memberikan kesempatan baginya. di tengah turunnya hujan yang deras itu dia dengan sangat dingin sekali tertawa panjang. pedang cihang kiamnya pada saat balik menyerang itu dengan cepat telah berhasil mendesak buncing untuk mundur ke tempat semula. Sekali lagi Buncing melayang turun ke atas permukaan batu besar itu, dengan mencekal pedangnya erat-erat dia memandang tajam ke arah Guil Lam Yeu bersiap-siap untuk sekali lagi mengadakan serangan dahsyat ke arah Guil Lam Yeu. Sepasang mata Lam Yeu dengan sangat dingin sekali memandang ke arah Buncing, dengan dingin ujarnya, lebih baik kau jangan terus-menerus menguntit diriku. Kau haruslah mengerti sifatnya adalah paling gemar untuk memusnahkan sesuatu sehingga siapapun tak akan berhasil mendapatkan benda tersebut Seluruh tubuh buncing menjadi tergetar dengan hebatnya Perkataan tersebut membuktikan kalau Guillaume Yew memberitahukan kepadanya bahwa apabila dia sampai Terdesak untuk melepaskan diri Buwe Giok dia pun tidak akan sampai membiarkan dia sampai terjatuh ke tangannya Bukankah hal ini sama dengan gertakan agar dirinya terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk meminta kembali diri, Bu Egyok? Sekarang mendadak, sekali dalam hatinya terasa sangat berdesir. Untuk sesaat, dia tak tahu harus berbuat bagaimana baiknya. Dengan perlahan-lahan, Gwyn Lam diri, Bu ke atas tanah. Bu Egyok, setelah berhasil berdiri tegak di atas tanah segera dia mengulurkan tangannya membuka kain yang menutupi sepasang matanya itu. dalam hati Guillem Y.U. menjadi sangat terkejut sekali, segera teriaknya, Cici cepat kau menutupi sepasang matamu. giok menjadi tertegun, dia tidak mengetahui apa maksud dari perkataan Guillem Y.U. itu. pada saat itulah tiba-tiba kilat menyambar dengan hebatnya. Serem tetan sinar yang sangat terang sekali berkelebat di tengah udara, sehingga membuat di atas mega yang sangat hitam itu bergerak berpulut-pulut sinar keperak-perakan. Guilam Yew dengan cepat menutupi sepasang metu dari Bwe Giyok tetapa terlambat, Bwe Giyok telah menjadi termangu-mangu. Buncing dengan cepat menggerakkan tubuhnya sekali lagi melancarkan serangan Guillem EU dengan sangat gelusar sekali membentak pedang Hang kiamnya digetarkan dan dilancarkan ke depan. Terlihat serentetan sinar hijau serta merah terbentur satu sama lainnya. Guillem EU dengan sangat gelusar sekali melancarkan serangan, sedangkan buncing dengan menggunakan sekuat tenaga menyerang pula. Dengan cepat tubuh buncing tergetar dengan hebatnya dan berturut-turut mundur lima langkah ke belakang. Pada saat mundur ke belakang, sambil terhuyung-huyung itulah hampir-hampir saja dia tak dapat berdiri tegak Mendadak terdengar Wei giok berteriak dengan kerasnya Cinta aku semangat buncing menjadi bangkit kembali, sekalipun baru saja mengalami kekalahan Tetapi saking girangnya hampir saja air matanya menetes keluar dari kelopak matanya, dengan nada yang agak gemetar teriaknya pula Nona Bwe-Bwe-Giok menggerakkan kakinya bersiap hendak berlari menuju ke arah buncing Mendadak William lem menggerakkan pedang Cie-Hang-Tiamnya menyabet ke depan sambil dengan gusar bentaknya Jangan bergerak, Bwe-Giok menghentikan langkah kakinya Sedang buncing mengangkat kepalanya tampak sekalipun William Ye telah mendapatkan kemenangan Tapi air mukanya berubah sangat jelek sekali Sepasang matanya memancarkan sinar yang gusar sekali, bagaikan seekor binatang yang sedang terluka. Dalam hati buncing merasa sangat girang sekali. Dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau sekilas sinar yang berkelebat saja telah berhasil membuat Wei Giok menjadi sadar kembali. Guilem Yu dengan sangat dingin sekali ujarnya kepada diri Wei Giok. Bagus apakah kau telah lupa akan esumpahmu eh, pada waktu yang lalu Wei Giok mendengus, sahutnya Pada waktu itu aku hanya menyanggupi untuk kau mengenakan ilmu pembingung nyawamu itu Dan untuk menggantikan nyawa dari suhuku sekalian Tetapi aku belum pernah menyanggupi sesuatu dari dirimu Guilam Yeu mendengus dengan dingin, ujarnya lagi Apakah boleh dikata dikarenakan sumpahmu itu lalu aku telah menyetujuinya kau telah menyanggupi untuk selama hidupmu mengikuti diriku Bunching menarik napas panjang tubuhnya melayang ke depan dari atas turun ke bawah dan menerjang ke arah Wilhelm Yeu dengan hebatnya Wilhelm Yeu sekali lagi tertawa dingin kedua orang itu bergebrak lagi dengan hebatnya pada saat kedua bilah pedang tersebut saling terbentur satu dengan lainnya Bunching telah merasakan tidak tahan lagi, sedang Guillem y tertawa dengan seramnya, segulung hawa yang sangat kuat sekali hampir-hampir membuat pedang panjang di tangan Bunching terlempar jatuh. Dalam hati Bunching menjadi sangat terkejut sekali, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau hanya berpisah selama beberapa hari saja kepandaian yang dimiliki oleh Guillem y ini telah mendapatkan kemajuan yang demikian besarnya sekoyong konyong tekanan tersebut sedikit menjadi kendor. Dia menjadi tertegun pada saat ini. Guilam Yeut telah melepaskan pedangnya. Ketika ia mementangkan matanya untuk memandang, tampak pada saat ini, Bu giok telah menggerakkan langkah kakinya meninggalkan tempat tersebut. Dengan sangat cepat sekali, Guilam ye lari mengejar ke arah di mana Bu Yeut berlari. Sudah tentu, Buncin tak dapat beraya lagi. Segera dia pun menggerakkan tubuhnya mengejar ke arah Guillem Yeou. Dwi Egyo terus lari ke arah depan, baru saja dia berbelok pada sebuah tikungan gunung, telah berhasil dikejar oleh Guillem Yeu serta Buncing. Pada saat ini, Buncing serta Guillem Yeou yang telah berlari menjadi sejajar dan mengejar dengan kencangnya ke arah Dwi Egyo. Jubah panjang dari Guillem Yu yang telah robek itu di tengah hujan yang turun dengan demikian derasnya hanya menambahkan keseraman serta ketegangan dari suasana tersebut. Buncing mana mau membiarkan Guillem Yu berhasil mengejar diri Wei Jiao. Pada saat ini dia berhasil berlari sejajar dengan diri Guillem Yu. Mendadak tubuhnya melintang ke depan, pedang Ching Hang Kiamnya dengan mendatar diulurkan ke depan menyerang ke arah Guilam Yueu. Guilam Yueu sebenarnya terkenal karena ilmu Hiat Kang serta pedang Cile Kiamnya Aing telah menggetarkan seluruh dunia Kangou. Kini ditambah lagi telah mendapatkan kitab rahasia Herian Kaimloh, bagaikan seekor harimau yang dengan tiba-tiba tumbuh sayapnya. Dengan cepat dia melintangkan pedangnya mencukil ke atas tubuh pedang buncing tersebut Gerakan pedang dari buncing berutur-turut berubah beberapa kali dan berturut-turut melancarkan puluhan jurus serangan Guilam Yew juga tak mau memperlihatkan kelemahannya Kedua orang itu saling serang menyerang dengan menggunakan pedangnya masing-masing tetapi dengan demikian gerakan meluncur dari kedua orang itu pun menjadi bertambah lambat sehingga dapat mempertahankan jarak tertentu dengan diri Buwe Jio Bun Ching serta Guilam Yeo memang sebenarnya boleh dikata seimbang, pada saat ini kedua orang itu sambil Mengejar sambil saling melancarkan serangan, sudah tentu mereka tak mempergunakan seluruh perhatiannya untuk dipusatkan guna bergebrak tersebut oleh sebab itulah sangat sukar sekali untuk menentukan siapa aing menang dan siapa yang mengalami kekalahan. Kedua orang itu, satu di depan sedang yang lain di belakang, di dalam sekejap mata saja telah berpindah sebanyak puluhan puncak pergunungan, mendadak wajah dari Bue Egyok berubah dengan hebatnya dan menghentikan langkah kakinya. Guillem Yeu serta Chin pun pada saat yang bersamaan menghentikan pertempuran mereka ketika mereka mengalihkan pandangannya tampak di hadapan mereka pada saat ini telah terdapat sebuah jurang yang sangat dalam sekali dan tak mungkin untuk dapat melanjutkan perjalanannya ke arah depan dalam hati buncing merasa sangat terkejut sekali sedang gweilam yeu tertawa dingin dengan tak henti-hentinya giok dengan sangat terkejut sekali membalikkan tubuhnya Guilam yeu tertawa besar dengan sangat nyaring sekali Segera dia membalikan tubuhnya sambil melancarkan serangan. Tubuh pedangnya dirapatkan dan tahu-tahu telah mendekati tubuh Bunching. Bunching menjadi sangat terkejut sekali. Pedang Cing Hang Kiamnya disambar ke depan, di mana segera terdengar suara menyambarnya angin Taufan serta menggeletarnya suara gemuruh menyambut datangnya serangan tersebut. Di mana pedang Cing Hang Kiam menyapu. Pedang Hao Kiam di tangan kanan Buncing segera tergetar melayang dan jatuh ke samping. Buncing dengan terhuyung-huyung mundur ke belakang, telapak tangan kanannya terasa tergetar dengan hebatnya sehingga mengalir darah segar. Gui Ye tertawa dingin, dia membalikkan tubuhnya mendesak ke arah Wei Bun Buncing menjadi sangat terkejut sekali, sambil menahan rasa sakitnya dia memungut kembali pedang panjangnya. Pada saat suara sultan yang sangat nyaring tersebut berkumandang di tengah udara, pedang cinghang kiamnya telah terlepas dari tangannya, sehingga berubah menjadi segulung, sinar kehijau-hijauan menerjang ke arah di mana Guilam Yeu berdiri. Inilah merupakan jurus yang terlihai dari ilmu Iebok Kiam Hoat, yakni Kiam Coantian E. Hue giok tampak ke arahnya, dia terus ke belakang. Guilam Yew mendesak terus-menerus mengundurkan dirinya Guilam yU makin mendesak lebih dekat lagi Wei Giok dengan cepat mundur dua langkah kembali ke arah belakang Tetapi pada saat itulah kakinya telah menginjak tempat kosong Tubuh Guilam Yew dengan cepat menubruk ke arah depan Tetapi pada saat itu pula pedang Ching Hang Kiam dari Bun Ching telah menyambar tiba Dia menjadi sangat terperanjat dengan cepat dia membalikan tubuhnya melancarkan serangan, sedang tangan kirinya menyambar ke arah tubuh bu Jio Tetapi pedang Ching Hang Kiam itu berputar dengan hebatnya membuat Lam ye Yu menjadi sangat terkejut sekali Tangan kirinya dengan cepat ditarik kembali dan menepuk ke arah pedang Ching Hang Kiam itu Begitu kaki Bwe Giok menginjak tempat kosong tubuhnya dengan cepat jatuh ke dalam jurang, sedang tubuh buncing dengan cepat menubruk ke arah depan. Kedua orang itu bersamaan waktunya merendahkan tubuhnya, terdengar suara jeritan kaget dari Bwe Giok saja yang makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Air muka Guilam Yew berubah menjadi sangat berduka sekali, dia berdiri termangu-mangu di sana, wajahnya yang menyeramkan itu telah lenyap. Pada saat ini, hanya tinggal perasaannya yang sangat berduka sekali. Buncing yang berdiri di samping jurang tersebut, saking tak tertahannya, air matanya bercucuran dari kelopak matanya. Dia hampir-hampir lupa pada keadaan di sekitar tempat tersebut, bahkan terhadap dirinya sendiri pun telah terlupakan. Air matanya bagaikan kacang kedelai menetes keluar sehingga mengeluarkan suara yang agak nyaring. Guilemu memandang ke bawah jurang tersebut dengan tak bertenaga sedikit pun memasukkan kembali pedang Chiehang kiamnya ke dalam sarungnya. Dia mendongakkan kepalanya memandang ke arah angkasa, terasa olehnya di dalam hatinya pada saat ini kosong melompong, sedang impian indah pun telah lenyap tanpa bekas dari dalam hatinya. Setelah dia memasukkan pedangnya ke dalam sarung, tanpa terasa dia mengeluarkan senyuman yang tak beres dan memandang ke arah diri buncing. Bwe Giok telah jatuh ke dalam jurang dan menemui kematiannya, untuk sesaat dia tak mempunyai niat untuk menghadapi diri buncing. Dia pun mencertawakan kebodohan dirinya Mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh diri buncing Tetapi sekalipun dia berpikir sekali demikian Tetapi hanyalah pada saat ini dia tidak mempunyai tenaga sedikit pun untuk pergi membunuh diri buncing Terpaksa dia hanya tersenyum seorang diri dan memandang ke bawah jurang yang sangat dalam itu Guilam Yeu setelah memandang beberapa saat lamanya dengan perlahan-lahan, dia berjalan meninggalkan tempat itu. Buncing seorang diri berjongkok di bawah hujan yang sangat deras itu. Entah telah lewat beberapa saatnya, dengan perlahan-lahan, dia barulah menjadi sadar kembali. Dia menyesal mengapa kepandaian yang dimilikinya demikian rendahnya, sehingga tak berhasil menolong diri. Dwi Egyo, apabila dia memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi sekali, sehingga tanpa bandingannya. Bukankah Bu Egyok tak akan mendapatkan penderitaan yang demikian hebatnya dia sendiri tidak mengetahui mengapa setelah dirinya berhasil memahami tenaga keng Kangciat Kong hie di dalam dunia Kanglu ini ternyata masih juga terdapat orang-orang berkepandaian tinggi yang demikian banyaknya hampir-hampir ia merasa curiga terhadap kepandaian yang dimiliki Tian Jansu di mana dianggap jago nomor wahid di dalam dunia ini. Ciep Kong Kang Hie, Ciep Kong keng hie, dia terus berpikir dengan kerasnya. Mendadak suatu pikiran berkelebat dengan cepatnya di dalam benaknya, dia bagaikan sedang terpikirkan sesuatu perasaan yang sangat aneh sekali pada waktu dia berhasil didesak mundur oleh pedang pemuda berbaju putih itu. Air matanya berhenti mengalir, dengan terpesona dia memandang ke arah depan, Hujan masih turun dengan derasnya, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menangkap perasaan yang sangat aneh tersebut sebenarnya berasal dari mana? Bayangan tubuh dari Tian Jansu sekali lagi terbayang di depan matanya, buncing dengan perlahan-lahan mendongakkan kepalanya ke atas. Di dalam sekejap mata saja mendadak dia seperti mendengar suara tertawa besar dari diri Tian Jansu, sedang bayangan tubuhnya mendadak lenyap dari pandangannya, tetapi suatu suara yang aneh berkumandang masuk ke dalam telinganya, di mana tujuh buah suara yang berbeda bergema dengan sangat hebatnya ke seluruh angkasa. Secara mendadak, buncing seperti telah menyadari tentang sesuatu hal. Sinar matanya berkedip-kedip dengan perlahan-lahan. Dia bangkit berdiri, Chiep Kong Kongkeng. Hye, bukankah itu sebagian daripada ilmu?" Chiep Kong Kongkeng, hye."